masuk nih 14.000 ya. Ke Jatinegara, ambil dulu. Halo, assalamualaikum. Saya Bang Somad, jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Target saya hari ini 300.000 ya. Kenapa 300.000? Karena sekarang tanggal 3 September 2023. Kira-kira berapa lama saya dapat 300.000-nya? Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, ataukah 10 jam? Penasaran? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Sekarang sudah jam 10 lewat 15 menit hari Minggu tanggal 3 September 2023. Sebelum nyalain aplikasi, saya mau ngeriset dulu ya trip sama average-nya. Ini dia trip-nya saya reset ya. Sama AVG-nya saya reset. Twing. Okay lah. Waduh, gawat nih. Bensin saya mau habis. Ya udah, saya mau ke pom bensin dulu. Ya ini saya mau keluarin mobil dulu ya. Oh iya, saya baru bisa on beat jam segini ya karena tadi pagi saya habis jalan-jalan ke BKT daerah Malaka Duren Sawit. Ya, lari pagi sama jalan jajan lah. Mau lihat tadi gimana keseruan saya waktu di BKT? Nih videonya nih. Hop. Rame ya di sini, banyak jajanan. Ada telur gulung, es buah, ada cucur, ada apa tuh? Burger macam-macam, nasi kuning. Ada yang jual balon tuh. Ada tahu gejrot, ada gudeg Jogja. Ada cilor, wih banyak. Ini ada mainan apa nih? Mainan tradisional ya. Ramai banget BKT pintu air nih, atau tuh pintu airnya tuh ya, di mari mah nggak panas Bir. Ya ini saya sedang berada di BKT ya, daerah Malaka. Ini anak saya lagi mau main ikan. Wih, dapat ya ya. Udah dapat berapa ya, tuh? Dapat 2. Ye! Dapat lagi. Oh, udah dapat 3. Ayo, ayo. Wow, Kiara banyak banget dapat. Wow, dapat lagi. Udah itu taruh keranjang, Dek. Wow, udah banyak banget. Ada berapa tuh? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelan-pelan. Aduh, gak dapet. Kakap, lele. Dapet lele, argo lele. Tuh, ayah dapet, Nih, lihat. Dapet 2, Dek. Taruh, Dek. Taruh situ. Taruh. Ini saya lagi nungguin burger ya. Lagi disiapkan. Ini sekarang saya mau review makanan ya. Burger. Tadi saya habis beli burger. Cukup murah meriah di sini, harganya Rp8.000. Burger Edam ya namanya. Kalau dibalik Made. Kayaknya dari Bali nih burgernya. Inilah dia penampakannya ya. Burger Edam. Ada sayur-sayuran juga ya. Be. Ada daging burgernya juga. Be. Langsung aja ya, saya mau santap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Bang. Rotinya empuk. Sayurnya nggak pahit ya. Kayaknya dicucinya bersih nih.
cukup berasa daging sapinya. Soal rasa juga enak. Rasa sausnya juga enak ya. Agak pedas manis gitu. Saya suka. Top. Wah. Ada yang lagi promo Maxim nih. Ini dari tadi cuma kali kita kabur. Malu dia ngamuk. Satu-satu dulu ya. Kita dulu ya. Oke, Pak ya. Entar kasih dong dari ini. Nih, kalau bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih tuh. Jatuh. Orang coba. Oke, siap. Ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Makasih semua. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Di sini ada ondel-ondel juga ya. Wow, di sini rame banget nih ibu-ibu lagi pada senam ya, senam pagi. Nah, itulah tadi keseruan saya di BKT ya. Ini saya sekarang sudah nyampe pom bensin. Tuh di sebelah antrian motornya. Rame kalau antrian motor. 130. Iya. Sudah, Pak? Iya. Benar ya, Pak? Yuk. Pak, kasih, Pak. Thank you. Oke, sekarang saya mau, waduh panas lagi. Nyari tempat adem dah. Nah, nih tempat adem. Minggir sebentar. Ini saya habis isi bensin full ya. Ngisi 130.000 tadi. Saya mau reset lagi deh nih. Trip sama AVG-nya. Nah, start dari sini ya. Nah, sekarang sudah jam 10 lewat 31 menit. Langsung aja buka GoPartner-nya dulu deh. Aktifkan aja langsung ya. Dan juga Grab-nya. Aktifkan Grab-nya. Ketersediaan layanan. Oke. GoCar Hemat-nya off ya. Hari ini saya mau ambil semua orderan ya. Mau Argo Cere, Kakap, Paus, Hiu, ya udah. Pokoknya semua yang masuk saya ambil. Soalnya hari Minggu nih enak nih. Kondisi jalanan nggak macet. A few minutes later. Nah, masuk nih 14.000 ya. Ke Jatinegara, ambil dulu. Waduh, ini baru dapat orderannya di jam 10 lewat 36. Ini gimana nih rutenya nih? Oh, jemputnya deket nih kayaknya nih. Nganternya juga deket banget. Ya, ini 2 menit saja ya, 550 meter. Argo Cere kok diambil, bro? Nggak apa-apa nih, lagi baik hati ya. Ini saya mau muter balik dulu. Cere nih, bro, Cere. Nggak Cere, nggak party ya. Oke, ini belok kanan ya. Ah, udah deket nih. Itu depan ya. Depan aja yang gede. Yang gede di depan. Iya, betul. Iya, Bu, silakan, ya, Bu. Betul ya? Iya, betul. Ke Mie Tip Top, Bu ya. Iya. Mie Tip Top. Oke, ini enggak ada saran di Cibinong. Oh, enggak usah kayaknya. Ya tadi Bu Diana bilang dia dekat, Bu, ya enggak. Enggak usah kena tilang. Enggak, Bu. Di Cibinong Muara Raya nih. Iya, iya. Situ dong maksudnya. Bisa, Bu, eh? Maaf, Bu. Iya. Nah, sip. Oke. Okay. Ini sekarang sudah jam 10 lewat 45 menit. Sudah ngantar penumpang ya ke Mie Tip Top. Ini Mie Tip Top nih, tuh. Daerah Cipinang Muara Raya ya. Deket ya, tadi ngantarnya cuma 1,4 kilo. 14.400. Oke, langsung aja selesaikan ya. Set. One eternity later. Nah, ini ada orderan. Stasiun Tebet ya, 20.000. Ambil dulu. Ternyata jemputnya di apartemen Casablanca East Residence. Pakai GoPay ini ya.
Jemputnya nggak perlu jauh-jauh, 3 menit 1 km. 1 menit lagi ya. Waduh, ini bajaj ngapain? Waduh, bahaya nih bro. Waduh, berhenti mendadak di tengah-tengah nih bro bajaj. Ya ampun, dah sudah sampai, tinggal belok kiri. Iya, silakan mbak. Iya. Ke stasiun tepat ya. Jadi sekarang sudah jam 11 lewat 6 menit, sedang antar penumpang ke stasiun Tebet. 20.800 pakai GoPay ya, langsung aja selesaikan. Set. Oke, sekarang saya lanjut lagi melipir ya. Ini saya mau nyoba melipir. Wah, kaget. Woi, Basura. Ke Setu Bantar Gebang 100.000 ambil, woi. Ya udah, gua kare matiin dulu deh. Bro, Grabnya dapat kakap nih, gimana dong? Ya ini udah deket ya, tinggal masuk underpass. Ini dia underpassnya Basura ya. Ini kalau mau naik tol Becakayu bisa lewat sini nih, sebelah kiri tuh, masuk tol Becakayu, bablas terus sampai ke Bekasi ya. Nah itu tuh Mall Basura. Kita ke Tower G ya, G itu Tower Geranium. Nah, masuknya itu lewat sini. Oke. Kita ke Mall Basura masuk. Di sini harus pakai kartu ya. Kalau nggak pakai kartu nggak bisa masuk tuh. Ini Grab-nya diam-diam menghanyutkan ya. Sekalinya masuk langsung kakap. Saya sudah sampai, tapi penumpangnya belum muncul nih. Oh iya, sebentar. Wait, sebentar mas. Oke, okay. Ayo mas. Ke Setu kayaknya nih ya, Setu, Bekasi ya, Bantar Gebang. Oke, siap. Udah, mbaknya nggak ikut? Enggak. Oh, masnya sendiri aja? Oke. Okay. Lewat tol apa jalan biasa nih mas? Iya, sama-sama mas. Belum dibuka. Jadi ya mas. Yuk. Ya, ini sekarang sudah jam 12 lewat 9 menit. Sudah ngantar penumpang ya, kemana tadi nih? Ke Setu Bantar Gebang ya. Pakai non tunai nih. Bersihnya 102.400. Langsung aja ya, turunkan saja. Turunkan. Tuing. Tadi tol udah pakai kartu emasnya ya. Ini dia bayarnya segini nih, 139. Langsung aja konfirmasi ya. Set. Oke, sudah off. Saya mau ke pom bensin dulu ya. Mau isoma. Ini pom bensinnya sudah ada ya. Tinggal belok. Deket. Ah, sini nih. Ini daerah Cimuning ya. Untuk skor sementara 35.000 di GoCar ya. Yang di GrabCar 102.400. Oke, langsung aja saya mau keluar dari mobil ya, soalnya panas banget nih. Satu jam kemudian. Buset dah. Panas banget ya. Ini saya mau nyari tempat adem aja ya. Buat makan saya bawa bekal dari rumah. Oke? Okay? Ya ini udah mundur ya. Ini cakep nih mobilnya.
Ini mau cari ke arah mana nih yang tempat adem ya? Susah banget nyari tempat adem dah. Panasnya luar biasa loh. Bener-bener nyengat. Nah, coba deh ini. Masuk ke mana nih? Bekasi Timur Agensi. Oke lah, coba masuk ke sini dah. Itu dia ngapain ya? Aduh, muter-muter nggak jelas nih. Habis waktu nih buat nyari tempat adem doang. Waduh nih, sekalinya ada tempat adem udah diparkirin orang ya. Coba dah masuk ke sini nih. Bekasi Timur Regensi 7. Sampai 77 ya. Banyak juga ya. Nah, ini banyak tempat adem nih. Ya di sini ya dah. Kaca sebelah kiri dibuka ya, biar ada sirkulasi udara. Inilah dia bekal saya. Kita unboxing ya. Tada! Nah lo, nasi doang nih. Lauknya mana? Ini lauknya di sini bro. Ada bakwan nih. Ada dagingnya. Daging sapi. Daging sapi teriyaki. Guyur aja langsung. Biur. Pada jatuhan tuh dagingnya. Aromanya sungguh nikmat. Ya ini penampakan dari dekat daging teriyaki dicincang-cincang habis ya. Ada cabai merah dan irisan daun bawang kayaknya ya. Bakwannya nih. Bakwan sayur ya. Ya standar lah, ada irisan wortel dan juga apa nih? Daun bawang juga ada nih, daun seledri. Untuk menemani santap siang bakwan sangat istimewa. Ini saya mau makan pakai sendok aja ya. Buka dulu nih. Nah, nih sendoknya nih ya. Sendoknya warna pink. Imut ya. Oke, langsung aja saya santap nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bang. Dagingnya dulu, daging. Rasanya agak asin. Tapi gak terlalu asin ya. Asinnya pas lah. Agak pedes-pedes sedikit. Rempah-rempahnya sangat berasa ya. Saya coba lagi ya dagingnya ya. Tekstur dagingnya nih, kalau dilihat-lihat dagingnya dari India nih ya. Iya nih, dari bentuk tekstur dari India nih, sapi India ya. Enak. Sekarang saya mau coba bakwannya nih. Bakwannya warna kuning nih, dari Brazil kali ya. Udah ya, nanti dilanjut lagi ya. Saya mau fokus makan dulu. One eternity later. Bang, minum bang. Abis makan minum ya. Oke, dilanjut lagi bro. Sekarang sudah jam 12 lewat 59 menit. Langsung aja saya mau buka lagi Grab-nya. Aktifkan aja langsung. Sekarang GoPartner-nya nyalain juga ya. Ini kalau jam 13 lewat 15 menit nggak dapat orderan, ya udah saya mau melipir aja ke arah Jakarta ya. Indrive-nya ya, coba saya nyalain deh. A few minutes later. Woi, ayon. Woi, bersihnya nih 85.000 nih. Jemputnya di Bekasi Timur Regensi 7, pas banget ya. Nganternya ke mana tadi ya? Ayon, Jakarta Garden City, woi. Kaget tuh, aduh. Ini matiin dulu nih, gokarnya. Baru dapatnya di jam 13 lewat 9 menit ya. Woi, jemputnya 2 menit saja, 900 meter. Oke, gas lah. Kita jemput penumpangnya ya. Wow, ternyata ada kehidupan ya di sini. Kirain gak ada kehidupan. Baru aja mau cabut sebentar lagi tuh. Untungnya udah dapet ya.
cos. Ya ini sebentar lagi nyampe ya, 200 meter lagi nyampe. Oh iya Bu, silakan. Masih jauh. Kita ini di depan. Oh iya, kurang kencang deh. Nah iya, sambil dorong dulu. Oh sambil dorong. Nah, kita kencang. Oh, di sini. Yeah. Oh iya, dibuka dulu. Ya, sip. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Dorong aja, dorong ini. Nah. Ini kembalinya, Bu. Oh iya, terima kasih banyak. Ini saya dikasihnya 120.000 ya. Tagi tunainya 110.500, berarti ada tip 9.500 nih. Alhamdulillah ya. Ini sekarang sudah jam 14 lewat 8 menit, sudah ngantar penumpang ya ke Ion Mall Jakarta Garden City. Sebenarnya sih enggak sih, turunnya dia di IKEA nih. Oke, ini bersihnya 85.200 pakai uang tunai ya. Langsung aja turunkan. Ini tagih tunainya nih, konfirmasi. Oh iya, tadi tol itu udah pakai punya bapaknya ya. Sekarang Go Partner-nya nyalain lagi. Oke, melipir lagi ya. A few minutes later. Nah, ke Terminal Pulau Gebang nih. 28.000, ambil dulu ya. Ini jemputnya 2 kilo ya, 6 menit. Ya, ini jemputnya di River Garden Boulevard, daerah Cakung Timur ya. Pakai GoPay ini bayarnya. 4 menit lagi, 1,2 kilo. Kok ini di Tambun Utara sih? Oh, nama jalannya nih, Jalan Tambun Utara. Aduh, bikin bingung aja. Akun Grab kenapa dapatnya yang kakap-kakap ya? River Garden ya. Masih wilayahnya Jakarta Garden City nih, luas banget. Gokar nggak mau kalah ya. Dua-duanya saling salib menyalip nih, Grab sama Gokar. Biasanya Grabnya anyep banget. Ini tumben nih. Kiri, rumah sebelah kiri ya Pak? Oh iya, makasih Pak. Siap, silakan. Yuk, silakan ke Terminal Pulau Gebang ya Bu ya. Iya, sama-sama. Oke, penumpangnya turun di pinggir jalan ya. Ini saya mau nyelesain orderan. Sekarang sudah jam 14 lewat 42 menit. Sudah ngantar penumpang ya ke Terminal Pulau Gebang. Ya udahlah, langsung aja selesaikan ya. Selesai antar. Nggak ada tol. Sekarang Grab-nya nyalain lagi ya, aktifkan. Ini kira-kira ada kakap nggak ya dari terminal? Melipir kemana ini ya? Di BKT aja kali ya. Ya itu di sebelah kiri BKT ya. Ini saya ngetem dulu lah di sini lah. Adem nih. Ini kalau sampai jam 15.00 nggak ada orderan yang masuk, ya udahlah melipir aja lah ke arah Duren Sawitnya deh. One eternity later. Balik lagi nih 26.000 ke Ion Garden City. Ambil. Bersihnya 26.000 ya. Baru dapatnya di jam 14 lewat 54 nih. Jemputnya di halte busway stasiun Cakung. Penumpang membagikan lokasinya. 2 menit ya. Estimasinya 800 meter, deket banget. Oke, tin juga. Tin.
Pak, Pak, lawan arah, Pak. Salah nih, Pak. Waduh nih. Gerobak emang enggak apa-apa kali ya. Masa balik lagi coy ke Ion Jakarta Garden City. Waduh, udah kayak gosokan nih, bolak-balik, balik-bolak. Ya ini udah deket nih. Itu depan stasiun Cakung. Pas di putaran ya, belok kanan. Hei, Bu, Bu, Bu. Bu, bahaya, Bu. Lawan arah, Bu. Bahaya, Bu. Waduh nih si Ibu. Pakai uang tunai ya, 31 iya. Makasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya dua aja. Oh iya, terima kasih. Sama. Oke bro, sorry tadi pas naik mobil penumpangnya nggak kerekam ya, ternyata nggak kerekord. Ini saya dikasih 32 ya, ada tips 1000 berarti. Oke, sebentar ya, saya mau minggir dulu nih, mau selesaikan orderannya. Sekarang sudah jam 15 lewat 18 menit, sudah ngantar penumpang ke Ion Mall Jakarta Garden City di daerah Cakung, Jakarta Timur. 26.000 ya bersihnya. Langsung aja turunkan ya. Tadi dari stasiun Cakung ya. Tagih tunainya 31.000. Ada tip 1.000 rupiah ya. Oke, let's go. Nyalain lagi semuanya ya. Maximnya juga udah on nih. Nah, lu langsung masuk ini. Maxim 21.000. Di Ion JGC nih. Bersihnya 19.000 ya. Coba terima dulu deh ya. Ini saya mau ngecek dulu nih. Rutenya itu enak gak? Wah, enak banget ini. 4 kilo doang, 9 menit. Oke lah, kalau begitu gas aja 19.000 nih. Ya, grabnya malah bunyi nih, 20.000. Tadi grabnya juga masuk ya. Soalnya udah dapet maksim, makanya saya lewatin tuh tadi tuh order grabnya. Cuma selisih 1000 perak doang ya. Tapi lain cerita ya kalau tadi grabnya masuk kakap, pasti saya pilih yang grab. Oke bro, masuk lagi nih ya ke Ion Jakarta Garden City ya, masuk masuk lobinya ya. Ini apa? Iya betul. Yuk silakan. Ya udah. Ya? Iya. Oke, okay, thank you ya. Ya. Yeah. Yuk. Pas ya, 22.000. Ya, ini sekarang sudah jam 15 lewat 35 menit. Sepertinya sudah tembus 300.000 nih. Dari Ion ke Rorotan. Rumah susun ini ya, tuh. Rumah susun ternyata. Oke, selesaikan saja nih, ada 3.000 tambahan ya. 10 menit waktu penyelesaian order. Oke, konfirmasi aja langsung nih. Orderan yang tadi ini bersihnya ya 19.000. Ini pendapatan gokarnya ya 64.000 rupiah dari 3 order selesai. Dan ini pendapatan GrabCar ya, yang sungguh sangat luar biasa ini.
214.000 dari 3 order yang selesai. Nah, ini setelah dikalkulasi benar ya udah tembus 300.000. Pendapatan penumpang ditambah Maxim, GoCar dan GrabCar 306.500. Oke. Saya sudahi dulu ya video kali ini. Lini masanya kayak begini ya. Ini tadi di Cimuning nih, Cimuning. Nah, ini saya berakhir di sini ya. Terus ini di mana tadi ya? Daerah mana nih? Saya malah lupa nih. Oh, Tebet ya, stasiun Tebet. Oke, bro. Saya sudahi dulu konten saya kali ini karena saya sudah memenuhi target. Target saya hari ini 300.000 karena hari ini tanggal 3. Oh iya, tadi saya on beat itu mulainya jam 10:30 dan berakhir ini jam 3:30. Berarti 5 jam ya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, cor, cor, cor. Oh iya bro, saya mau ngecek trip sama average-nya ya. Mana nih tripnya ya? Trip yang sudah saya tempuh 116,2 km. Dan AVG-nya 19,9 km per liter. Konsumsi BBM-nya 5,8 liter ya. Dikali harga Pertalite 10.000. Berarti biaya konsumsi BBM-nya 58.300. Pendapatan bersihnya segini ya, 248.000 rupiah. Ini on beat selama 5 jam.